Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cang Elektrik. Nah, kebetulan di video ini saya sudah membuat trafo yang kemarin saya posting di video sebelumnya. Trafo ini request dari teman saya. Pada mulanya power ini menggunakan 10 ampere dan driver power menggunakan driver PTL. Jadi kanan kiri itu PTL. Teman saya meminta solusi gimana caranya bahwa satu power ini buat 4 channel. Nah, jadi saya menyarankan untuk membuat trafo double CT, teman-teman. Power ini juga teman saya yang bikin. Jadi dia minta solusi pada saya dan saya menyarankan bahwa satu trafo ini buat 4 channel. Yang satu CT itu buat driver PTL dan yang satunya lagi buat driver yang sudah berkarakter clarity. Trafo ini sudah saya pasang dan teman saya juga membawakan 6 biji elko. Nanti saya akan susun di mana letak elko ini karena tempat ini terlalu sempit. Terpaksa nanti saya akalin agar bisa kita pakai, teman-teman. Sebetulnya kita bisa nambahin driver lain itu menggunakan satu tekan atau ikut di elko yang utama atau ikut di tegangan yang menuju driver PTL. Tetapi saya ngasih solusi pada teman saya biarlah kita bikin trafo yang double CT, nantinya kita bisa pakai masing-masing tegangan yang kita butuhkan. Nah, di sini juga sudah saya siapkan driver power dari banner power. Nanti saya akan coba susun di mana letak yang pas buat menaruh driver OCL ini. Driver power ini menggunakan 4 set final, meskipun di sini terpasang 5 set, tetapi yang satunya buat TEF. Baik, sebelumnya saya akan rapikan dulu atau kita susun karena box ini terlalu sempit. Baik, teman-teman, setelah kita rapikan, meskipun tidak rapi banget tetapi sudah lumayan rapi. Daripada pertama datang itu saya lihat sendiri pun pusing, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, kita sudah pasang elko juga di samping belakang. Yang buat PTL itu tegangan 32 VAC, kemudian elko yang sebelahnya itu menggunakan tegangan 55 VAC buat driver OCL. Jika tekan 55 buat PTL maka final akan terlalu panas, teman-teman, karena sudah pernah kita coba dan belum ada satu jam
panasnya berlebihan. Jadi terpaksa yang 55 VAC buat tegangan driver OCL Heavy, dan ini mampu disuplai dengan 55 VAC. Nah, jadi fungsi dari trafo double CT ini itu banyak fungsinya. Misal kita punya driver power yang sudah kelas H, itu bisa dipakai menggunakan trafo double CT. Berhubung saat ini masih menggunakan kelas AP, jadi yang 55 VAC buat tegangan driver OCL Heavy, dan tegangan yang 32 VAC saat ini buat tegangan driver PTL. Baik, langkah berikutnya saya akan susun dulu di mana letak yang pas buat driver OCL Heavy-nya. Baik teman-teman, setelah pemasangan trafo dan berikut pemasangan driver OCL Heavy sudah selesai. Kemudian waktunya untuk pengetesan. Di sini sudah saya sambung dengan kabel inputnya. Kemudian saya akan coba tes. Mudah-mudahan tidak kena copyright teman-teman. Nah, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.